Halo sahabat, Assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Ponco -video Movie Semoga Tuhan yang Maha Esa Selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua Kali ini Ponco Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Sifakasi Kasih Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja tanpa basa-basi lagi Ini dia alur ceritanya <tik> Pandu adalah seorang ketua preman yang sering berbuat onar di kota Cina, Tamil Nadu, India. Karena perbuatannya yang sangat meresahkan itu, pihak kepolisian kemudian memburu dan berhasil menangkapnya. Anak buah Pandu yang mendengar tentang berita penahanan Pandu tersebut tentu saja tidak terima. Mereka melakukan kerusuhan di kawasan pasar sebagai bentuk protes atas penangkapan Pandu. Semua toko ditutup paksa, bahkan semua bengkel las yang masih ada orangnya di dalam pun ikut ditutup secara paksa. Mereka menutup pintu rolling door bengkel dengan cara menggemboknya dari luar, tapi orang yang ada di dalam bengkel tersebut tak diam begitu saja. Dia adalah Sivakasi, pemuda pemberani sekaligus pemilik bengkel tersebut. Sivakasi melubangi rolling door tokonya dengan alat las untuk keluar. Sifakasi, murka. dia sangat marah dengan gangguan para preman. Semua preman lalu dihajar dan dikalahkan dalam waktu sekejap mata. Toko-toko pun kembali dibuka. Beberapa waktu kemudian masa penahanan Pandu telah selesai. Dia sangat marah dengan peristiwa tersebut. Para pedagang sudah berani membuka toko tanpa seizinnya. Pandu bersama anak buahnya datang untuk membalas perbuatan Sifakasi. Dia sangat ingin menghabisi Sifakasi. Apalagi si kasih hanyalah seorang yatim piatu yang nggak punya orang tua. Tidak akan ada yang meratapi kematiannya. Si kasih diserang dan dikeroyok tapi di hadapan si kasih mereka hanyalah sekumpulan kerucuk kerucu yang tak ada gunanya. Bahkan Pandu juga dihajar hingga babak dulu. Pandu yang keok kemudian berjanji tidak akan menyentuh dan mengganggu mereka lagi. Suatu hari seorang gadis kaya raya bernama Hema datang bersama ayahnya untuk membeli baju di kawasan pasar tersebut. Penampilan Hema yang begitu seksi dan terbuka tentu saja mengundang hasrat para pria yang ada di sana. Mbak Lebah yang datang mendekati bunga, salah seorang pria pun terpancing dan memegang paha Hema. Hema yang tak terima dengan pelecehan tersebut tentu saja marah. Keributan pun terjadi dan terus meluas. Sifakasi yang datang untuk menyelesaikan masalah tersebut, pelaku diancam agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hema juga dimarahi lantaran pakaian yang dinilai begitu seksi. Hei kamu, jika kamu tidak ingin dilecehkan, pakailah pakaian yang tertutup. Dasar, wanita tidak tahu malu. Pergi sana, ujar Sifakasi. Sifakasi hanya mampu terdiam mendengarkan kata-kata Hema. Dia lalu pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, Hema menceritakan kejadian itu kepada dua kakak laki-lakinya. Mereka marah dan tak terima dengan teguran Sivakasi. Sivakasi telah mempermalukan Hema di muka umum. Namun ayah mereka, Ratna Velu justru berada di sisi yang berbeda. Ratna Velu menilai bahwa semua yang dikatakan oleh Sivakasi itu benar. Ayah sangat mendukung aksi Sivakasi tersebut walaupun dia juga kecewa dengan cara Sivakasi yang menyampaikan nasihatnya. Sementara itu, kata-kata dan teguran dari Sifakasi terus berada di benak Hema. Nampaknya, Hema mulai jatuh cinta pada Sifakasi. Wajah dan kata-kata Sifakasi terus terngiang-ngiang dalam pikiran Hema. Hema lalu menjalankan rencananya untuk bisa mendekati Sifakasi. Keesokan harinya, dia datang dengan pakaian yang tertutup dan membawa banyak wanita untuk memberikan pelajaran pada Sifakasi. Hema berpura-pura marah pada Sifakasi karena telah mempermalukan Hema Saudara kembarannya di depan umum. Sifakasi mempercayai dualan Hema begitu saja. Dia menilai bahwa Hema yang berpenampilan seksi itu jauh lebih baik daripada kelakuan Hema saat ini. Walaupun Hema itu berpakaian seksi dan tidak sopan, tapi dia jauh lebih baik daripada dirimu yang mengenakan pakaian tertutup tapi tidak beradab. Ujar Sifakasi. Kata-kata dan amarah dari Sifakasi itu justru membuat Hema semakin jatuh cinta pada dirinya. Nampaknya suratan takdir memang sudah mengukir nama mereka berdua. Di kampus tempat mereka kuliah, seorang teman sifakasi yang bernama Dines ditangkap oleh polisi di kediamannya. Dines disiksa oleh polwan gerot yang ada di sana karena laporan dari Hema. Hema merasa risih karena Dines dianggap mengirim surat cinta pada dirinya. Tapi lagi dan lagi kasih tak diam begitu saja. Dia ikut campur dalam masalah tersebut. Hema digeret untuk membaca isi surat dari dinas. Ternyata itu bukanlah surat cinta dari dinas, melainkan itu adalah surat permintaan tolong dari dinas agar teman-teman di kelasnya, yang merupakan orang kaya, bisa membantu dinas untuk membayar uang. UKT dinas terpaksa melakukan hal itu karena ayahnya baru saja meninggal akhir-akhir ini. Hema jadi sangat malu gara-gara dia dinas jadi disiksa oleh pihak kepolisian. Sifakasi juga memarahi Polwan Gerot tersebut karena telah main hakim sendiri tanpa membuktikannya. Asal kalian tahu ya, harga diri laki-laki itu jauh lebih besar daripada harga diri perempuan. Laki-laki juga memiliki kehormatan yang harus dilindungi, ujar Sifakasi. Hema lalu diantar kembali ke kampus oleh Sifakasi. Ternyata, aksi itu dilihat oleh seorang dosen yang ada di sana. Dosen tersebut sangat tidak ingin ada mahasiswinya yang berpacaran dengan Sifakasi karena Sifakasi dikenal sebagai mahasiswa pembuat onar di kampus tersebut. Dosen itu lalu pergi menemui ayahnya Hema, Ratna Velu di toko perhiasannya. Ratna Velu dihasut dan diminta untuk segera melapor ke polisi agar Sifakasi menjauhi Hema. Dan benar saja keesokan harinya polisi datang menemui Sifakasi atas laporan Ratna Velu. Sifakasi diminta untuk menjauhi Hema. Hema yang merupakan anak orang kaya tak pantas berpacaran dengan pria miskin seperti dirimu carilah wanita lain yang sederajat denganmu. Lupakan cintamu atau kami akan menyiksamu sampai ujar polisi tersebut. Si Kasih merasa tersinggung dengan perkataan polisi itu. Dia tidak terima karena diperlakukan buruk. Hei polisi dongok, dengar ya. Aku sama sekali tidak mencintai anaknya Ratna Velu itu. Kau jangan mengatur kasih asmara orang. Semua orang berhak mencintai. Semua orang bebas mencintai siapa saja. Baik itu wanita miskin ataupun wanita kaya. Ujar Sivakasi yang kemudian pergi untuk mencari Ratna Velu. Ternyata Ratna Velu sedang menghadiri acara pernikahan. Sivakasi berdiri di hadapan Ratna Velu dan semua orang yang ada di sana. Dia dengan gentle gagah berani mengatakan pada Ratna Velu bahwa dia mencintai Hema. Tak hanya itu Hema juga dipaksa oleh Sivakasi untuk mengatakan I love you pada Sivakasi. Anjay, wow. Ngapain ah, sih? I love you. Ah. Sifakasi pergi dengan bahagia karena berhasil mempermalukan Ratna Velu. Aksi jetel Sifakasi itu dinilai lain oleh Hema. Dia menganggap Sifakasi serius mencintainya. Hema jadi semakin mencintai Sifakasi, dia memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya langsung pada Sifakasi. Tapi Sifakasi justru menolak cintanya Hema. Saya tidak tertarik dengan dunia percintaan. Saya melakukan hal itu kemarin hanya untuk membalas perbuatan ayahmu Ujar Sifakasi. Sifakasi meminta agar Hema fokus saja di kuliahnya dan jangan pernah mengganggu lagi Tapi Hema yang memang tulus mencintai Sifakasi tak langsung punduh setelah mendengar kata-kata itu Dia benar-benar meyakinkan Sifakasi bahwa cintanya memang benar-benar tulus Dia siap mengorbankan segalanya untuk Sifakasi Jika kau memang tulus mencintaiku tidurlah denganku malam ini juga Ujar Sifakasi yang pergi dengan ngece. Sifakasi yakin Hema tidak akan melakukan hal tersebut karena cewek normal manapun pasti tidak akan melakukannya Sifakasi berharap agar Hema menganggapnya seorang pria yang bajingan dan membencinya Sifakasi kemudian bertemu dengan teman-temannya dan menceritakan tentang kejadian itu Teman-temannya menasehati Sifakasi agar menerima cintanya Hema Tapi dia menolaknya dengan alasan jika seorang gadis mencintai pria yang kaya maka itu adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Tapi jika wanita kaya mencintai pria miskin, maka pasti ada alasan di dalamnya. Setelah perdebatan alot itu, si Fakasi kemudian kembali ke rumahnya dan Wak, wow. Ternyata Hema sudah datang dan menunggunya di kasur. Ayo, aku udah siap nih di sini. Segera tiduri aku malam ini juga. Ujar Hema. Namun si Fakasi sama sekali tidak tertarik dengan tantangan yang diberikan Hema. Dia justru marah dan meminta Hema untuk segera pergi dari rumahnya. Tak lama kemudian, kedua kakak laki-laki Hema datang mencarinya. Hema kemudian dimarahi karena tindakan bodohnya, dan itu bisa mencoreng nama baik keluarga tercintanya. Dia digeret pulang oleh kedua kakak laki-lakinya. Setelah peristiwa malam itu, Hema sudah tidak pernah lagi muncul di hadapan Sifakasi. Bahkan, dia pun diketahui sudah berhari-hari tidak masuk ke dalam kampusnya. Siva Kasi bertanya kepada Denis tentang keberadaan Hema, tapi dia sama sekali tak mengetahuinya. Siva Kasi takut jika Hema dihabisi oleh keluarganya sendiri karena kelakuannya kemarin malam. Jika Hema beneran dibunuh, maka aku adalah penyebab kematiannya dong. Waduh, gimana nih? Kemanikan itu membuat si Fakasi langsung tancap gas ke rumah Hema. Dia pergi dengan membawa parang untuk berjaga-jaga. Sesampainya di sana, Sivakasi langsung memukul dan menghajar kedua kakak laki-laki Hema tanpa kompromi. Bahkan ayah Hema pun jadi ingin dihajar. Parang Sivakasi sudah ada di leher Velu. "Hei, Pakde, katakan di mana Hema saat ini. Tunjukkan dia padaku atau aku akan menghabisi semua orang yang ada di sini." Di saat itulah tiba-tiba Hema keluar bertemu dengan Sivakasi. Mengetahui bahwa si Hema baik-baik saja, si Fakasi kemudian pergi dari sana saat itu juga. Hema meminta maaf kepada ayah dan kedua kakak laki-lakinya karena si Fakasi telah berbuat kasar pada mereka. Ayah Hema, Ratnavelu memaafkan tindakannya. Malahan Ratnavelu merasa kagum dengan tindakannya tersebut. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia rela membahayakan nyawanya sendiri demi gadis yang dicintainya. Mintalah dia untuk datang melamar Luna tapi kali ini dengan cara yang baik-baik. Ujar Ratna Velu. Tuh kata-kata ayah itu tentu saja membuat hati Hema bergembira. Dia langsung pergi untuk menemui si Fakasi, tapi dia kembali bersandiwara. Hema berpura-pura marah kepada si Fakasi karena sempat ingin membunuh keluarganya. Dengan malu-malu, si Fakasi kemudian mengungkapkan isi hatinya tersebut bahwa dia juga mencintai Hema. Mereka kemudian resmi berpacaran. Ah. Beberapa hari kemudian, kedua kakak Hema datang berkunjung ke rumah Sifakasi. Mereka dilayani dengan baik oleh Sifakasi. Tapi kedua kakak Hema itu membuat suatu kesalahan. Mereka menilai bahwa rumah Hema saat ini tidak layak untuk ditinggali. Oleh karena itu, mereka meminta Sifakasi untuk tinggal bersama mereka nanti jika sudah menikahi Hema. Kami memiliki 10 bulau. Kamu bebas untuk memilihnya. Ayah kami juga memiliki enam toko emas. Kami akan meminta ayah untuk menyerahkan salah satu toko emasnya agar bisa kamu kelola. Ekspresi dan kelakuan sifat kasih langsung berubah 180 derajat. Kedua kakak Hema langsung diusir dari kediamannya. Sifat kasih merasa telah dihina dan direndahkan. Aku tak butuh balas kasih dari kalian, ujar sifat kasih. Tak lama kemudian, Hema datang dan memarahi sifat Hema tak terima dengan kedua kakaknya yang diperlakukan kasar oleh sifat kasih. Kakakmu telah merendahkan kehormatanku. Mereka menunjukkan rasa ibadah kepadaku. Mereka akan memberikan aku tempat tinggal dan sebuah pekerjaan jika nanti aku menikahimu. Emangnya kita gak bisa ya hidup dari penghasilanku nanti? Ujar Sifakasi. kasih. sama sekali tak mengerti dengan pola pikir dari Sifakasi. Kedua kakaknya melakukan itu hanya untuk membuat kita bahagia agar kita bisa hidup dengan nyaman. Apakah kamu kira hidup miskin itu nyaman? Semua yang kakakku lakukan itu adalah bentuk kasih sayang kepadaku. Kau pasti tidak akan pernah mengerti karena selama ini kau hidup sebagai anak yatim piatu. Kau tidak memiliki keluarga. Kau juga tidak tahu bagaimana rasanya kasih sayang. Mak, nah, celup. Kata-kata dari Hema itu membuat kita kasih menjadi murka. Siapa yang hidup sebagai anak yatim piatu, ha? Asal kau tahu saja ya, aku memiliki orang tua. Aku memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Jika kau berani menyebutku anak yatim piatu lagi, maka aku akan merobek nulupmu tersebut. Ujar Sifakasi. Usut punya usut, ternyata Sifakasi datang merantau ke kota Chennai 15 tahun yang lalu. Saat itu dia masih menjadi seorang bocil. Nama aslinya dari Sifakasi adalah Mutapa. Dia berasal dari desa Natarasan Kotai di kampung halamannya. Keluarga Mutapa adalah satu-satunya keluarga yang paling kaya raya di sana. Ayahnya Sifakasi juga merupakan seorang toko adat yang dihormati. Muta'pa hidup bahagia bersama keluarganya di sana. Dia, kakak dan adik perempuannya, selalu bahagia bersama, tapi bagaimanapun, Muta'pa itu tak berlangsung lama karena ulah nakal kakaknya. Dia harus menjalani kehidupan yang sulit. Suatu hari, di desa tersebut sedang ada acara perayaan keagamaan. Kakak Muta'pa yang bernama Udayapa ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa penari dewi yang kesurupan itu sebenarnya tidak kesurupan. Mereka hanya berpura-pura saja. Udayapa meminta Mutapa agar mau menukarkan petasan miliknya dengan kacamata milik Udayapa. Petasan itu kemudian dibakar oleh Udayapa hingga meledak dan melukai si penari dewi yang kesurupan. Masyarakat tentu saja marah dengan aksi nakal kakaknya Mutapa itu. Namun, di lapangan, Udayapa malah menuduh Mutapa sebagai pelaku utamanya. Ayah Mutapa langsung memarahi Mutapa. Utapa sebenarnya ingin menjelaskan semuanya, tapi saat itu kakaknya memelas kepada dirinya. Dia meminta agar Mutapa tidak mengatakan yang sebenarnya. Mutapa yang kasihan kemudian mengatakan bahwa bukan dia pelakunya, tapi disinilah kelicikan Udayapa terlihat. Bohong ayah, bohong. Dia adalah pelakunya. Dia menukarkan petasan miliknya dengan kacamata milikku. Lihat saja, di sakunya itu ada kacamataku sebagai buktinya. Mutapa tidak bisa membela diri, ibu dan adik perempuannya yaitu Fairam memohon agar Mutapa tidak dihukum. Bahkan penolakan ibunya itu sampai membuat gelangnya copot, tapi sang ayah tidak peduli itu semua. Mutapa dicabut dengan sabuk dan diusir pergi dari desa itu. Itulah awal dari Mutapa kecil yang kini dikenal sebagai Sifakasi. Sejak insiden pengusiran itu, Sifakasi sama sekali belum pernah kembali ke kampung halamannya. Jadi sekarang kau paham kan kenapa aku berlaku kasar kepada kakak-kakakmu? Keluarga aku itu sangat kaya. Aku sama sekali tidak membutuhkan harta dari kalian. Aku merasa seperti gelandangan saat kakak-kakakmu menawarkan rumah dan toko emasnya. Itu ucap si Fakasi mengakhiri ceritanya. Setelah menengar itu semua, Hema meminta si Fakasi untuk pulang dan melihat kampung halaman beserta keluarganya. Mereka pasti sangat rindu pandamu, ujar Hema. Hema pun mengancam, "Tidak akan mau menikah dengan Siva jika keluarga lengkapnya tidak datang." Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Siva memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia kembali ke rumah tempat dia dilahirkan dengan membawa gelang ibunya, sabuk sang ayah, dan kacamata kakaknya. Sesampainya di sana, Siva melihat baliho besar yang terpampang di depan rumahnya. Itu adalah baliho Udayapa yang akan menyalonkan diri sebagai anggota dewan rakyat, alias MLA. Sivakasi masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan Udayapal tapi dia sedang pergi ke rumah mertuanya. Sivakasi sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ayahnya sudah tiada. Tapi Sivakasi lebih-lebih terkejut lagi ketika melihat ibunya yang ada di belakang rumah, penampilannya seperti seorang gembel dan tinggal di kandang sapi. Padahal dulunya sang ibu selalu berpakaian mewah dan terlihat cantik bak seorang ratu. Hati Siva Kasi sangat teriris, dia sangat ingin memperkenalkan dirinya sebagai mutapa. Tapi hal itu diurungkan. Siva Kasi lalu memperkenalkan diri sebagai seorang asing yang bertemu dengan MLA Udayapa. Baru kemudian dia bertanya pada ibunya sendiri, Ibu, kenapa kondisi Anda bisa seperti ini? Emangnya ibu gak dirawat sama anak-anaknya? Sang ibu sangat terharu mendengar pertanyaan itu. Di tengah kesedihannya, dia bercerita bahwa dulu dia memiliki tiga orang anak. Anak yang pertama dan kedua adalah laki-laki sedangkan yang terakhir adalah perempuan. Namun anak laki-lakiku yang bungsu dan baik hati malah pergi jauh dari hadapanku. Sedangkan anak sulungku yang bernama Udayapa tidak memperlakukanku seperti seorang ibu. Hari ini Udayapa berulang tahun. Dia membelikan pakaian mewah dan perhiasan pada istri dan mertuanya. Sedangkan aku sama sekali tidak diperdulikannya. Siva Kasi tidak mampu membendung air matanya lagi. Dia tak sanggup mendengar cerita sedih itu. Aku tetap bertahan di rumah ini hanya untuk melihat kembali putra bungsu laki-lakiku. Aku ingin mati di pelukannya. Ujar ibu sambil menangis. Siva Kasi tak mampu membendung air matanya lagi. Dia menangis sejadi-jadinya di sana. Setelah peristiwa itu, Siva Kasi lalu berkunjung ke rumah adik perempuannya, Fairam, yang juga bernasib sama. Fahiram bersama suaminya Ramalingam bertahan hidup dengan membuka warung kopi yang diberi nama Warung Mutapa. Hati Sifakasi menjadi semakin hancur melihat kenyataan itu. Dia memperkenalkan diri sebagai sepupu jauh yang diminta datang oleh Ibu Fahira. Sifakasi kemudian pergi menemui teman-teman masa kecilnya untuk mengetahui apa yang terjadi selama 15 tahun terakhir. Di sana Sifakasi tidak lagi menyembunyikan identitas sebagai Mutapa. Mereka yang ada di sana marah kepada Mutapa mengapa Mutapa tega membohongi ibu dan adiknya sendiri. Tapi Mutapa justru memarahi balik temannya itu. Hei, jaga omonganmu. Aku tak sanggup memperkenalkan diriku sebagai Mutapa karena ibuku sekarang tinggal di kandang sapi. Adikku hidup menyedihkan sebagai penjual kopi. Hatiku lebih marah daripada kalian. Saya akan memperkenalkan diri sebagai Mutapa setelah mengembalikan derajat dan kemuliaan mereka. Ujar Mutapa. Barulah setelah itu salah satu temannya Sifakasi mengungkapkan penyebab kematian sang ayah. Ayah Sifakasi meninggal karena ulah Udayapa. Suatu hari ayah Sifakasi yang menghukum Udayapa karena kenakalannya itu semakin menjadi-jadi. Tapi di tengah hukuman itu Udayapa justru mengatakan kepada ayahnya bahwa ibunya itu adalah orang yang tercela. Dia sering tidur dengan banyak pria. Ketika ayahnya pergi, kata-kata itu membuat ayah kasih shock terkena serangan jantung. Hingga akhirnya meninggal dunia. Sifakasi benar-benar murka dengan kelakuan kakaknya tersebut. Dia lalu pergi menemui Udayapa dan menghajar semua orang yang ada di sana. Dia mengincar dan mendekati Udayapa. Sifakasi mengaku bahwa, semua ini dilakukan karena Udayapa sudah memperkosa istrinya Istriku yang depresi kemudian mengakhiri hidupnya sendiri Tapi sebelum itu dia telah menjelaskan semua di kertas wasiat ini Udayapa yang tak ingin nama baiknya tercemar Kemudian menawarkan barter kepada Sifakasi Aku akan memberi kamu uang 1 juta rupiah Jika kau memberikan kertas wasiat itu Udayapa ingin mengusnahkan kertas itu agar tidak ada bukti yang tertinggal Sifakasi ditolak Lalu menerima tawaran itu, dia pergi dari sana dengan penuh bahagia. Dia membawa uang satu koper dan berhasil membodohi kakaknya. Ternyata, surat wasiat yang diberikan oleh si Pak Kasi hanyalah surat kosong belaka. Beberapa hari kemudian, Udaya Paberniat untuk menjual pabrik milik ayahnya sendiri. Pengacara mengatakan kepada calon pembelinya bahwa tanda tangan adiknya, yaitu Mutapa, sebagai ahli waris tidak diperlukan karena sudah meninggal dunia. Tapi si Vakasi kembali datang untuk mengacau. Dia meyakinkan calon pembeli itu jika adiknya Utapa masih hidup. Maka dia bisa saja menuntut sang pembeli. Akhirnya sang pembeli mengurungkan niatnya untuk membeli perusahaan itu. Dia akan membeli perusahaan itu setelah Udayapa membuktikan bahwa adiknya itu adalah benar-benar sudah meninggal dunia. Tak lama kemudian orang-orang bayaran Udayapa datang dengan membawa mayat yang dikira Utapa. Udayapa apa berpura-pura sedih sedangkan ibu dan adiknya menangis histeris karena mengira bahwa itu jenazah Mutapa. Sipakasi kembali datang untuk mengacau. Kali ini dia beraksi dengan menyelipkan surat ke dalam kantung baju mayat yang dikira Mutapa. Sipakasi lalu menyerahkan surat itu pada masyarakat untuk dibacakan. Ternyata mayat yang diduga Mutapa itu berwasiat agar seluruh harta warisan yang menjadi haknya disumbangkan ke panti asuhan. Udayapa apa yang tak ingin hal tersebut terjadi? akhirnya mengatakan kepada semua orang yang ada di sana bahwa jasad itu bukanlah jasad Mutapa. Fahiran marah melihat kelakuan kakaknya itu. Kamu sudah menyakiti aku dan ibu. Kamu membuat hidup kami menderita. Kini kamu berniat untuk menghabisi Kak Mutapa. Apa kamu sudah gila ya? Ujar Fahiran. Kata-kata itu membuat Udayapa menjadi kesal. Dia ingin memukul adiknya itu. Tapi si kasih tak diam begitu saja. Dia mengancam akan memotong tangan Udayapa jika berani memukul Fahira Tidak ada masyarakat yang menentang ancaman Sifakasi tersebut Malah seluruh penduduk desa menyalahkan Udayapa karena bersikap kasar kepada adiknya sendiri Akhirnya Fahiran pun dilepas Udayapa menanyakan identitas Sifakasi yang sebenarnya Mengapa kau selalu ikut campur dalam urusan keluarga pun Sifakasi mengaku tujuannya semata-mata hanya demi uang kini sudah tiba saatnya pemilihan wakil rakyat atau MLA dari desa tersebut. Udayapa mendaftar sebagai calon independen tanpa perlawanan. Tapi tak lama kemudian si Fakasi kembali berulah. Kali ini dia datang dengan membawa kejutan. Dia membawa Fahiran untuk maju menjadi wakil rakyat atau MLA. Si Fakasi akan menggunakan uang 1 juta rupiah itu sebagai dana kampanye dari Fahiran. Aktor terpopuler Tamil Rajirhan pun didatangkan ke acara kampanye. Udayapa yang tak mau kalah juga mendatangkan artis Nayantara yang terkenal. Tapi Sifakasi dengan cerdik menyambutase acara tersebut. Nayantara yang seharusnya mengkampanyekan Udayapa malah tanpa sadar mengkampanyekan Fairam. Udayapa benar-benar penasaran, siapa sih sebenarnya si kasih ini? Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Hema datang ke rumah untuk mencari Sifakasi. Hema yang menyadari bahwa Sifakasi sedang berkonflik dengan kakaknya itu kemudian berbohong tentang identitas asli dari Sifakasi. Saya kemari untuk menemui pacar saya Sifakasi. Dia adalah sahabat dekatmu Tapa saat di Cenai. Ujar Hema. Udah apa mempercayai bualan tersebut. Kini dia mengerti mengapa Sifakasi selalu menghalangi rencananya. Hema dan yang lainnya kemudian disandra oleh Sifakasi dan dibawa ke tempat Sifakasi berada. Saat itu Sifakasi sedang berada di rumah Fahiran. Ibu Sifakasi pun dihadirkan. Udah apa yang mengancam akan menghabisi ibunya jika... Fahiran tak segera mengusir Sifakasi dari desa ini. Ibu Sifakasi lalu dicekik. Sifakasi marah dengan kelakuan Udayapa itu. Dia tidak hilang akal. Dia mengambil sebuah besi panas dan menjojorkan ke tangan Udayapa. Tangan Udayapa terluka dan melepuh. Udayapa memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi sang ibu jika Sifakasi kembali melawan. Untuk menyelamatkan nyawa ibunya, Sifakasi akhirnya mengalah. Dia membiarkan dirinya dipukul, ditendang, dan disiksa oleh Udayapa. Aira yang tak tahan melihat meminta Sifakasi untuk segera pergi dari sana. Dia memohon kepada si kasih ini semua demi keselamatan sang ibu. Si kasih akhirnya pergi dari sana, tapi itu hanya akal-akalannya saja. Dia tidak benar-benar pergi dari sana. Diam-diam, si kasih datang ke rumah Fahiran untuk menculik ramalingan suami Fahiran. Dia sengaja menunjukkan telapak tangannya yang seolah-olah terluka. Semua itu dia lakukan agar Fahiran mengira bahwa pelaku penculikan suaminya ini adalah Udayapa. Ramalingan sendiri mendukung rencana penculikan itu. Dia sama sekali tidak melawan. Keesokan harinya, Fairan mendatangi lokasi kampanye Udayapa. Saat itu Udayapa sedang berpidato menjelek-jelekkan Fahiran. Adiknya sendiri yang menjadi lawan politiknya. Fairan langsung naik ke atas panggung dengan penuh amarah. Dia tidak peduli lagi dengan urusan politik. Dia hanya ingin agar suami yang diculiknya segera dibebaskan. Udayapa sama sekali tak mengerti maksud ucapan Fairan, tapi Fairan terus ngotot agar suaminya segera dibebaskan. Udayapa tak tahan lagi dengan bacotan adiknya itu. Dia lama-kelamaan menjadi kesal. Udayapa yang marah lalu menggaplok Fahira, tapi di hadapan semua pendukungnya, kekerasan yang dilakukan oleh Udayapa menjadi makanan empuk bagi awak media yang ada di sana. Akibat dari kekerasan itu, citra Udayapa menjadi rusak. Semua wanita yang tadinya mendukung Udayapa kini kompak menarik dukungannya dan mendukung Fahira menjadi dewan rakyat. Hilangnya suami Fahira menjadi senjata politik bagi Fahira untuk menarik hati simpati rakyat. Udayapa sudah tak tahan lagi dengan situasi yang terjadi Karena elektabilitas Faira yang terus melonjak tinggi Udayapa lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan acara kampanye Fahiran Kerusuhan pun terjadi Mobil ibu mertua Udayapa yang sedang melintas dihentikan secara paksa Masyarakat menyiram sekujur tubuh Munggari Ibu mertua Udayapa dengan kotoran sapi Munggari hanya bisa terdiam Sesamanya di rumah, Munggari sangat marah atas penghinaan itu dia meminta agar Udayapa agar memenangkan pemilihan itu dengan cara apapun. Gunakan semua uang yang kamu butuhkan, habisi, dan singkirkan semua orang yang menjadi penghalangmu. Tapi jika sampai kamu yang kalah, maka aku akan menghabisimu," ujar mertuanya. Kini persaingan dalam pemilihan jadi lebih semakin sengit dan semakin panas. Udayapa, yang kehilangan pendukungnya, kini berniat untuk menghabisi istrinya sendiri. Dia akan menggunakan kematian sang istri untuk jalan politik menarik simpati masyarakat. Tapi lagi dan lagi si kasih datang di waktu yang tepat. Dia berhasil mencegah upaya pembunuhan itu. Kini waktu sisa satu hari lagi menjelang hari pemilihan. Si kasih yang mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dia merancang skenario untuk membuat Ramalingam seolah-olah mati dibakar oleh Udayapa. Pahiran yang mengetahui hal itu tentu saja menangis histeris. Dia tak sanggup menahan air matanya di tempat lain Sivakasi sebenarnya tak tega melihat kesedihan adiknya itu. Tapi ini semua terpaksa Sivakasi lakukan untuk mencapai kebahagiaan di masa depan. Masyarakat yang termakan propaganda sifakasi itu menjadi sangat-sangat murka. Sangat Mereka tidak dapat mentolerir lagi kekejaman yang dilakukan Udayapa. Mereka membakar semua baliho Udayapa dan mendatangi rumahnya untuk meluapkan amarahnya. Kini Udayapa menjadi sangat terpojok. Nyawa berada dalam bahaya karena masyarakat benar-benar mengira Ramalingam telah tiada. kasih memanfaatkan momen tersebut untuk memperlihatkan kepada Udayapa bahwa Ramalingam masih hidup. Jika aku berhasil membuktikan semua tuduhan itu palsu dan Ramalingam masih hidup, semua ini pasti akan segera berakhir dan masyarakat akan kembali mendukungku. Itulah yang ada di benak Udayapa. kasih kembali mengajukan barter kepada Udayapa. Jika Udayapa yang menginginkan Ramalingam, maka dia harus mendatangi surat penyerahan harta dan aset keluarganya menjadi milik Fahiram. Udayapa dengan percaya diri menilai bahwa tanda tangan pasti tidak akan berguna tanpa tanda tangan dari Mutapa. Tapi lagi dan lagi Udayapa kembali ditipu oleh Sifakasi. Ternyata orang yang dikirim oleh Sifakasi dan dikira adalah Ramalingam ternyata malah anak buahnya sendiri. Kini hari pencoblosan telah tiba masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Singkat cerita perhitungan suara telah selesai dan pemilihan itu berhasil dimenangkan oleh Fairam. Udayapa tak terima dengan kekalahannya itu. Dia mengincar Sifakasi untuk segera dihabisi. Karena menurut Udayapa, Sifakasi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahannya. Di saat yang bersamaan, istri dari Udayapa, Kayal Fizi, menceritakan upaya pembunuhan dirinya kepada ibunya. Mungari kini menjadi sangat murka setelah mengetahui hal tersebut. Kini budaya harus dihukum mati. Di sisi lain, Fairam yang mengetahui dirinya telah menang langsung bergegas menemui ibunya dan menyampaikan kabar bahagia tersebut. Sang ibu sangat senang atas kemenangan Fairam. Kemenangan lebih terasa lagi tatkala teman masa kecil Mutapa datang dengan membawa surat penyerahan harta yang sudah dialihkan atas nama Fairam. Tapi puncak dari kebahagiaan mereka adalah mendengar kabar kembalinya Mutapa. Kedatangan Mutapa disambut dengan sangat meriah. Dia datang dengan menaiki mobil yang dibuat menyerupai mobil pengantin. Mutapa turun dari mobil dengan penuh senyuman. Ibu dan adiknya Mutapa hanya bisa menangis terharu melihat kehadiran Mutapa. Mereka tak pernah mengira jika si fakasi yang selama ini membantu mereka ternyata adalah Mutapa. Mutapa memasangkan kembali gelang ibunya yang telah dia bawa sejak kecil. Tanpa banyak basa-basi lagi, ibu dan adiknya langsung memeluk Mutapa dengan erat. Mereka sangat merindukan kehadiran Mutapa. Tapi tiba-tiba Udayapa datang ke sana untuk mencari kasih Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk segera menghabisi kasih Tapi di saat yang bersamaan, Mungari dan orang-orangnya datang untuk menghabisi Udayapa. Perkelahian pun terjadi antara pihak Udayapa dengan pihak mertuanya sendiri. Orang-orang udah apa berhasil dikalahkan bahkan udah apa berhasil ditangkap. Mungari kemudian datang dengan membawa parang untuk menghabisi udah apa. Ibu Mutapa yang melihat hal itu meminta Mutapa untuk segera menyelamatkan udah apa. Kakaknya sendiri. Karena mau bagaimanapun juga udah apa adalah kakak kandung dari Mutapa. Mungari sudah mengerahkan parangnya untuk memenggal kepala udah apa. Tapi Mutapa berhasil menghentikannya. Mutapa sekali lagi kembali menyelamatkan kakaknya dari masalah yang dia buat sendiri. Mutapa melawan semua anak buah Mungari sendirian dan berhasil mengalahkan semua tindakan heroik. Mutapa itu ternyata mampu meluluhkan hati sang kakak. Budaya Pak ini bertobat dan memohon maaf kepada ibunya sendiri. Dia juga memohon maaf kepada Mungari mertuanya. Film diakhiri dengan Sifakasi alias Mutapa yang berhasil menikahi Hema, gadis yang dicintainya. Dan film pun selesai.